Sarannya kasihan nih. Rahayu, 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 Teguh Rahayu, Hayu Hamamayu, Hayu Ning Bawono. Ini beberapa koloni semut ngangerang, tapi di bulan-bulan ini sepertinya mereka tidak bereproduksi. Mungkin di bulan Agustus baru musim di Kroto Ratu. Ini di beberapa sarang tidak kita temui banyak krotonya. Ini cuma ada sedikit beberapa kroto. Nah, gigitannya lumayan. Nah, setelah kita digigit biasanya disemprot pakai zat feromon mereka, ini yang bikin perih. Karena zat feromon sangat kuat zat asamnya, dan untuk mereka zat feromon ini digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, ini yang nyerang ini semut-semut prajurit. Biasanya semut pekerja tidak mau menyerang. Nah, ini kita juga dapat ada mie di sarang mereka. Ini bahwa mereka juga menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mereka tidak hanya memakan serangga, tapi juga mau memakan bahan-bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Ini ada mie-nya, tapi cuma sedikit. Ini krotonya cuma sedikit. Ini belum musimnya. Coba kita tengok di sarang berikutnya. Ini juga cuma sedikit krotonya. Cuma yang gigit lumayan banyak. Ini krotonya cuma sedikit. Ah, ini ada beberapa telur yang belum menetas jadi larva. Ini mungkin sampai di bulan depan ini udah mulai musim kroto. Gigitannya lumayan mantap. Mantap banget. Nah, di beberapa koloni saya belum menemukan ratunya. Mungkin ratunya ada di sarang lain. Karena kadang-kadang di satu pohon ini terdapat beberapa koloni, dan kadang cuma berasal dari satu koloni, tapi mereka memisah dalam pembuatan sarangnya. Ini tidak ada ratunya juga. Nah, ini juga sama, ini nggak ada ratunya. Ini sabun saya. Nah, coba kita lihat sarang yang lain.